Mengejutkan. Syahnaz Sadiqah adik Raffi Ahmad dikabarkan selingkuh dengan artis FTV. Kabar kurang sedap datang dari keluarga selebritis tanah air. Syahnaz Sadiqah dan JJ diterpa isu perselingkuhan. Syahnaz dikabarkan selingkuh dengan artis FTV, Randy Jarnet. Kabar perselingkuhan itu dibongkar habis oleh istri sang artis. Perselingkuhan Syahnaz dan Randy Jarnet ini diduga sudah berlangsung selama 1 tahun. Bahkan, perselingkuhan Syahnaz dan Randy Jarnet terjadi saat sang istri hamil anak ketiga. Melalui instastorynya, Lady Nayoan mengunggah bukti-bukti perselingkuhan Syahnaz dengan sang suami. Sampai kapan mau dirahasiakan terus? Syahnaz Randy Jarnet 1, tulis Lady. Sudah dari Juli 2022 saya diam. Setahun sudah, sejak Syah hamil sampai sekarang Jacob umur 6 bulan, tulisnya lagi. Kalian tahu bagaimana sakitnya saya saat lagi hamil ketiga saat itu. Bahkan Bonnie lahir 34 minggu kehamilan karena dinding rahim saya hampir sobek dan dokter bilang sata tidak cito kemungkinan saya meninggal dunia karena dinding rahim serobek kemana-mana, tapi enggak ada sedikit pun niatan kalian untuk berhenti, lanjutnya. Lady kemudian mengungkapkan bahwa hubungan antara Randy Jarnet dan Syahnaz sudah seperti suami istri. Dari instastory yang dibagikan, Lady mengunggah screenshotan percakapan keduanya yang memanggil suami dan istri. Di mana Syahnaz memanggil Randy Jarnet suami dan begitu sebaliknya. Mereka juga terlihat saling memberikan support tentang kesibukan masing-masing dan saling mengungkapkan perasaannya. Emotikon cinta pun selalu mereka sematkan di dalam percakapannya. Good morning suami. Udah di mana kamu? Tulis Syahnaz dalam percakapan yang dibagikan Lady Nayoan. Randy Kajernet pun membalasnya dengan memanggil Syahnaz istri. Udah di tol istri, sambil menyertakan emoticon kiss. Tak berhenti sampai di situ, Lady Nayoan juga membagikan hasil percakapannya dengan Syahnaz. Dalam percakapan itu, Syahnaz mengakui dan meminta maaf. Namun sayangnya, perselingkuhan keduanya masih terus berlanjut hingga saat ini. Dan sampai hari ini kalian masih berhubungan. Ini kan chat kalian sampai hari ini. Mau yang lain? Syahnaz, tulis Lady Nayoan disertai dengan screenshotan percakapan Syahnaz dan Randy Jarnet. Dalam percakapan itu terlihat Syahnaz mengirimkan foto selfie di dalam mobil lengkap dengan panggilan suami istri dan emoticon kiss. Namun hingga berita ini diunggah, belum ada klarifikasi dari keduanya.